Satu lagi ucapan yang ringkas dari saudara Safarullah. Hidup Safarullah. Hidup. Penganjur, rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Saya mewakili anak-anak muda yang pada hari ini mewakili anak-anak Manjung, anak-anak Kampung Permatang dan kampung-kampung yang seterusnya, bahawa saya ingin nyatakan kepada mereka yang bertanggungjawab, apakah jaminan kepada anak-anak muda 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, Kampung Permatang bagaimana keadaannya? Pulau Pangkor hanya sekitar 5 km dengan keadaan beratus ribu kapasiti kapal yang akan masuk ke sini. Apakah kepastian, jaminan tidak berlaku pencemaran kepada alam sekitar? Anak-anak ataupun orang-orang yang duduk di Pangkor mencari makan dengan pelancongan, kalau berlaku pencemaran, maka industri pelancongan akan habis. Jadi tuan-tuan, saya rasa kita anak muda yang selama ini menikmati satu keindahan, satu rezeki daripada pelancongan, saya rasa tidak akan berlaku. Kita hari-hari, siapa yang duduk di sini, setiap pagi akan beli ikan di Kampung Permatang. Tapi saya rasa, berdasarkan kajian yang telah dihantar kepada saya, Kampung Permatang dalam masa 10 tahun akan lenyap, tuan-tuan. Jadi pada hari ini, mewakili orang-orang di sini, kita ingin menuntut jawapan seperti yang telah dinyatakan oleh saudara Hawat seperti tadi. Terima kasih, Ibu Cakra. Terima kasih.